Oke, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nah, bersama dengan saya, Amal Yusof. Balik ke radio. Amal Yusof. 12.7 tengah hari ketika ini, sebenarnya anda bukan saja bersama Amal Yusof. Saya Nazira Noran dan Amal telah membawa seseorang, bukan seorang. Dua orang. Iaitu Vikri dan juga Anton yang berasal dari Jogja dan juga Bogor. Indonesia lah. Saudara serumpun kita je. Amal, siapa sebenarnya ni? Apa ni? Kita santai je katanya. Jadi semalam saya beritahu dekat Encik Azlan, minta kebenaran nak bawa dua orang ni datang ke Bernama Radio, nak tunjuklah Bernama Radio. Sebab dekat sini kita pernah ada program Kabar Merah Putih kan? Ya, ada Suara Serumpun sekarang. Suara Serumpun. Sama Antara Digital. Okey, dengan Antara Digital. Ya. Okay. Jadi program ini saya pernah kendalikan dan akan terus mengendalikan untuk musim yang seterusnya. Kita santai je di Bernama Digital. Perkenalkan. Okey, jadi kita ada Anton dan juga Vikri. Anton ni pemilik YouTube Indo React. Apa khabar Vikri dan juga Anton? Alhamdulillah baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia suaranya, malu-malu gitu. Dah seminggu dah ada dekat sini. Ya, YouTuber katanya melebihi 200,000 followers. Ya, 200 lah, lebih kurang 200,000. Jadi mereka ni sesuatu yang menarik. Bila saya kendalikan program Kita Santai Je, sebenarnya mereka ni saya pilih YouTubers Indonesia yang mengharmonikan cerita kita adik-beradik. Dua negara serumpun. Seperti mana kita buat di sini Kabar Merah Putih, sekarang Suara Serumpun kan. Jadi kita ada Kita Santai Je lah. Menariklah. Jadi apa pengisian Kita Santai Je bersama dengan Vikri dan juga Anton? Kita nak dengarlah suara YouTuber ni. Okey, sebenarnya dia orang datang ni niat asalnya sebab dah lama nak datang Malaysia, tapi sebab lepas tu COVID. Tapi datang niat dia sebenarnya bukan hanya nak tengok keindahan Malaysia yang dia orang selalu react video tu. Tapi nak jumpa Wing dengan Search. Jumpa ke tak jumpa? Belum lagi. Belum jumpa. Belum lagi. Belum ketemu ya? Banyak sebenarnya, ada Bang Ezan, lalu ada beberapa, tapi mereka lagi berada sibuk mungkin bang. Tapi kita ada beberapa juga yang akhirnya bisa ketemu, seperti YouTuber yang lain, Mr. Kokom, ada Zuki juga yang memang famous juga di kalangan YouTuber. Zuki yang Zuki. Lalu adalah beberapa YouTuber juga yang memang ada dari Indonesia yang menetap di sini, seperti Buru Naga dan banyak juga. Jadi itu suara Vikri atau Anton? Vikri. Okay. Kita nak dengar suara Anton pula. Dia pemalu, dia pemalu. Jangan malu. Okey Anton, apa yang Anton nak kongsi dalam YouTube itu kepada mereka yang menonton sebenarnya? Aku lebih kepada musik sih sebenarnya. Awal-awal aku buat YouTube itu tentang musik. Musik-musik Malaysia gitu, aku reaction. Tapi kesini-kesini sudah ada 3 channel yang berhubungan dengan Malaysia. Jadi yang satu itu selain musik itu general lah, video-video yang lain selain musik. Terus yang satunya lagi vlog. Itu khusus untuk vlog. 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 Okay. Tolong perjelaskan kepada saya. Okay. Kalau cerita di Kebarat, dia tahu. Pernah tahu di Kebarat? Di Kebarat ni tahu. Lagu tradisional. Klaten. Okay. Baik, Vikri dan Anton. Jadi selepas ini bersama-sama dengan Bernama Digital, apa yang perancangan anda sekarang ini untuk episod seterusnya? Episod seterusnya saya akan minta pertolongan mereka juga lah untuk cari rakan-rakan kita YouTubers dari Indonesia. Yang belum saya interview tu Ali Roti Canai, itu belum lah. Masih banyak lah ya. Ya, masih ramai. Masih ramai. Vikri dan Anton sendiri, apa perancangannya? Kalau kita rencana kita di sini ingin melihat bagaimana cara Bernama TV dan Bernama secara keseluruhan, baik radio maupun TV, menghasilkan sebuah berita yang berkelas. Bagaimana sih cara mereka produksinya gitu kan? Bagaimana cara mereka bekerja, suasananya. Jadi kita bisa belajar lah untuk belajar. Nanti mungkin bisa kita terapkan di kita punya YouTube juga seperti apa lagi. Jangan lupa hak wajah saya. Baik, Anton pula mungkin yang malu-malu ni sebenarnya disimpan suara dia tu. Kalau aku sih kurang lebih sama dengan Vikri, tapi sebenarnya rancangan kami ke sini ini, kami ini modal nekat ke sini. Jadi Modal nekat. Apa bahasa ini? Nekat ini sini kesungguhan lah. Tekad itu. Itu tekad. Ini nekat itu kayak. Nekat itu kayak. Misalnya kami kesini tuh nggak ada, nggak tahu mau persiapan kami tuh nggak ada. Oke. Jadi spontan. Jadi jalan terus. Jadi nggak ada yang
kita nggak tahu di dari airport itu siapa yang jemput, siapa naik apa, ke hotel naik apa, terus plan kita besok gimana, nggak tahu. Jadi kita modal langsung aja terus. Awalnya jadi. Ya, tapi akhirnya. Saya kan sebenarnya punya persoalan juga dengan Anton dengan Fitri. Yeah. Setibanya di Malaysia minggu lepas, selepas itu dibawa ke sana ke sini oleh Akil dan juga rakan-rakan lain. Semalam dengan Ijak kan? Bandar, bandar. Ajar kan? Ke mana ke? Kajang. Jadi bagaimana pandangan anda sekarang? Adakah sama dengan video yang anda react sebelum ini di YouTube? Kurang lebih sama ya. Kalau di waktu kita reaksi itu kan ada sedikit ketidakpercayaan, bukan tidak kepercayaan. Maksudnya, okay, seperti ini. Ya, tapi setelah kita, ada sedikit betul ke, ada sedikit lah pertanyaan itu. Tapi saya ketika kesini kita merasakan sendiri akhirnya semakin yakin dan ada semakin cinta kecintaan yang lebih lagi gitu guys. Amin. Nah, seperti itu. Saya yakin kalau kita juga ke Indonesia kan Ji kan, rakan-rakan ataupun saudara-saudara kita di Indonesia juga akan menyambut kita dengan cara yang sama. Insyaallah, insyaallah. Saya kalau jangan pergi ke Indonesia, saya mesti singgah Tanah Abang. Tanah Abang. Iya. Emang suka shopping ya. Mesti pergi situ. Belanja Bu, saya rindu sangat perkataan itu. Gitu. Belanja. Tapi Ji kalau shopping memang nombor satu lah. Dia macam kat situ tu dia macam tempat orang kata terapi. Okay, akhir sekali, seminit saja saya bagi masa. Sebab lepas ni dah nak berita. Antara dengan Fikri, ucapan untuk rakan-rakan kita di Malaysia. Untuk program kita Santai Je ni juga. Kita Santai Je, saya akan mulakan kembali siarannya. InsyaAllah selepas kembali dari program Jelajah Aspirasi Jelajah Keluarga Malaysia di Kota Baru Kelantan, saya akan kembali bersiaran insyaAllah. Okay, jadi kata-katanya Fikri dan juga Antan. Untuk teman-teman di Malaysia, untuk para subscriber, saudara, terima kasih atas layanan yang diberikan. Kita tidak pernah menyangka bahwa dengan modal nekat itu kita bisa dilayan seperti saudara, family, bahkan seperti seorang raja di sini. Terima kasih banyak. Tolong layan saya seperti seorang permaisuri. Baik Tuan Permaisuri. Ya, di Jakarta nanti, bawa saya terus ke Tanah Abang. Takut di Tanah Bali. Anton pula. Ya aku juga sama Fikri. Kami nggak nyangka banget setelah sampai di Malaysia ini sambutan yang diberikan oleh teman-teman subscriber kepada kami itu luar biasa hangat banget. Kami juga punya keluarga baru di sini, ini ibunya Abang Akil ini sudah menganggap kami anak juga kan di Malaka, jadi udah ada keterikatan lah ya, keterikatan lah. Okey, kata-kata akhir bersama dengan penerbitnya. Penerbitnya saya, okey. Ramai tanya saya, Amar mana tak ada dekat radio ke? Ada, saya masih ada di Bernama. Tapi saya berada di digital. Kalau mungkin anda rindu suara saya lama, gitu. Anda boleh cari saya dalam program Lensa Global dan juga dalam program Kita Santai Je lah. Okey, betul tu. Jadi peminat Wings dan Search, jadi saya nak main dalam Isabella untuk mantap. Fikri dan juga Anton. Boleh? Boleh, mantap. Okey, terus bersama kami di Bernama Radio, Stesen Fitur Business. Pilihan anda. Okey, selesai guys. Nice. Tadi ada ibu. Tak sangka kan?